Hyper Potatoes. Gila seperti yang udah kalian lihat di intro tadi. Super keren banget. Thank you so much Wizards of the Coast yang udah ngirimin kita seri terbaru Magic the Gathering Kamigawa Neon Dynasty yang hari ini rilis ya. Hari ini, hari Jumat ini rilis, jadi kalian udah bisa langsung dapetin di local game shopnya kalian. Dan seperti yang kalian tadi lihat di intro, Magic kirimin banyak banget produk untuk kali ini ya. Mulai dari set booster, bundle, commander deck, terus ada juga merchandise-merchandise kecil kayak tadi surat rahasia itu. Super duper keren banget. Nah tapi kayaknya kalau kita unboxing semua dalam satu video ini bakal kepanjangan. Jadi di video kali ini aku bakal unboxing set boosternya. Dan seperti biasa sebagian aja ya, karena sebagian lagi akan kubuka di TikTok dan juga Instagram. Ya kayak biasa lah. Jadi langsung aja kita unboxing Kamigawa Neon Dynasty ini. Keren banget, let's go. Oke, di depan kita ada set booster Kamigawa Neon Dynasty. Dan set booster ini seperti biasa kita udah guaranteed bakal dapat art card dan juga dapat foil di setiap packnya ya. Jadi bakal keren banget. Ini aku udah ditemanin origami kucing. Ini origami kucing, kayaknya kucingnya si itu deh, kucingnya si Shizaki Kaito ya. Terus kita juga dapat collector booster teman-teman. Collector booster ini adalah booster yang spesial banget. Value-nya jauh lebih tinggi daripada set booster ya. Dan aku udah sebenarnya dikasih 4, aku udah buka 2 di TikTok sama Instagram. Kalian bisa cek juga di TikTok atau Instagramku di sini. Ini keren banget, kalian harus nonton ya. Ini 2 lagi akan ku unboxing juga di TikTok dan Instagram, oke? Atau satu di sini ya. Satu di sini deh ya. Kita buka set booster dulu, nanti kita buka collector boosternya. Karena ini yang benar-benar keren banget nih. Let's put this aside dan kita mulai unboxing set booster dulu. Let's go. Oke, ini sambil aku buka, sambil aku cerita dikit tentang Kamigawa ya. Jadi Kamigawa ini adalah salah satu plane, atau mungkin kalau di kalian lebih familiar dengan istilah multiverse ya. Jadi salah satu multiverse, salah satu dunia yang ada di cerita Magic the Gathering, yang temanya adalah Jepangan. Nah jadi temanya Jepangan, memang kayak dia bisa dibilang kayak Japan gitu ya si Kamigawa ini. Nah Kamigawa Neon Dynasty ini ceritanya kurang lebih sekitar 1300 tahun setelah Kamigawa pertama. Jadinya memang temanya udah jadi futuristik ya, udah jadi modern kayak Neon Japan gitu, Neo Japan. Dan langsung aja kita buka set boosternya. Huh. Yo, seperti biasa ada ininya ya. Leaflet. Ini dia leafletnya. Meet Kaito. Kaito Shizuki is a master ninja who augments his skill as an infiltrator with innate telekinetic power. Ini planeswalker baru, dan ini yang tadi aku bilang ya, ini kayak kucingnya si Kaito itu tadi, kucing origami itu. Discount Life, Magic Companion, ini buat bantu kalian main lah aplikasi di HP. Terus dibilang ada, wallpaper ya, keren banget. Gambar Kaito, planeswalker baru, sama Tamiyo ya. Kalian yang udah familiar sama Magic the Gathering pasti udah nggak asing lah sama Tamiyo. Kita bakal ketemu dia lagi di Kamigawa Neon Dynasty. Langsung aja kita unboxing ya. Set booster ini seperti biasa dapat 30 pack teman-teman. Satu packnya isi 12 kartu dan pasti ada art card dan juga ini ya. Art card dan juga apa namanya? Foil di setiap packnya. Jadi kita akan unboxing sebagian. Kita lihat isinya kayak gimana. Let's go. Ini agak susah dibuka dari depan, jadi kita buka dari samping aja. Nah, ini dia art cardnya. Aku lampu ininya agak geser ya supaya kita bisa lihat warna kartu aslinya ya, warnanya supaya nggak jadi ini. Kamigawa Neon Dynasty Art Series Satsuki the Living Lore. Kita coba lihat nih, kartu pertama kita adalah Satsuki the Living Lore, keren banget. Terus kita ada Thornwood Falls, dua land, Dokuchi Shadowwalker, ini border baru ya, ini bordernya ninja. Terus ada Hiko Yamazaki the General, ini border samurai. Kalian bisa lihat nih showcase border istilahnya ya, showcase bordernya ninja sama samurai itu beda. Yang ninja kayak agak lebih futuristik gitu. Terus ini juga ada gimmick baru namanya ninjutsu. Iron Boar, Automatic Artificer, Network Terminal, Guardians of Oboro, Essence Capture. Essence Capture reprint dan gambarnya super keren. Counter target creature spell plus 1/1 ke target creature pasal. Aku jago banget dari dulu. Terus ini kita ada Befriending the Mold. Kartu Saga ya, kayaknya Saga banyak dipakai lagi di sini. Dan kita player pertama kita adalah Hinata Dog Crown. Nice, satu yang bagus. Dan ada foil kita adalah Bamboo Grove Archer. Terakhir tokennya, token spirit. Kita akan lanjut pack kedua kita. Ini bakal seru banget teman-teman. Karena Kamigawa ini temanya benar-benar futuristic Japan ya. Keren abis. Ini foilnya, kita dapat foilnya. Scorn Baron, Selfless Samurai. Aku langsung pisahin kali ya, uncommon, common sama rare. Ini uncommon, sama ini common ya, di pinggir sendiri. Nah, ini kan enak. Peerless Samurai, Aki Ronin, Experimental Synthesizer, Sokenzan Smelter. Oh, betul. Yang kita cari di sini tuh ada yang namanya Legendary Land, teman-teman. Dan juga ada beberapa kartu yang digambar sama artis-artis terkenal. Boseiju Reaches Skyward. Ini Boseiju nanti kita juga cari ya, Boseiju. Branch of Boseiju dan Restoration of a Ganjo, kartu rare. Yang gambar orang Jepang, Yone. Keren banget ya. Sama, kita dapat double rare ya. Ada rare-nya 2, sama Kami of Transience, dan uncommon foil lagi, Kiba Salvage, dan di sini ada the list. Yang pertama adalah War Chanter Skull. Oke, kita masuk pack ketiga kita. Tadi aku mau cerita sampai sini ya. Jadi di sini ada kartu spesial lah ya, istilahnya showcase, dan yang gambar itu adalah Hara Tetsuo. Kalian tahu Hara Tetsuo siapa? Hara Tetsuo itu yang gambar Umae wa mou shindeiru. Nani? Nah, yang gambar Piece of the North Star ya, itu Hara Tetsuo tuh. Jadi di sini ada satu kartu yang digambar sama Hara Tetsuo, dan kita akan cek kartu itu. Mudah-mudahan kita bisa dapat ya. Dan ada waifu Covert Technician, Daisuke Iizuka. Wah, familiar name. Yang gambar Daisuke Iizuka cuy. Baik ilustrator Jepang ya di set ini ya. Nice sekali. Prosperous Thief, uncommon, common, Aki Ronin. Ini lumayan baik kartu-kartu yang kita sudah pernah lihat di Collector Booster. Kumano Faces Kakazan, Tribute to Horobi. Baik kartu ini ya. Banyak kartu apa namanya? Saga di sini. Sekarang pack keempat. Art card kita adalah, wow, keren banget. Return to Action, dan kita dapat salah satu basic land pertama kita yang full art ya. Ini istilahnya ukiyo-e basic land, karena digambarnya dengan style ukiyo-e, lukisan-lukisan klasik Jepang gitu. Dan ini island Shima ya. Ini keren banget sumpah. Kartu-kartu land ukiyo-e ini lumayan ada harganya teman-teman, jadi sebaiknya kita pisahin. Terus kita ada Fearless Samurai, Uncharted Heaven, Flowing Torment, Your Omae wa mou shindeiru. Nani? Namanya you are already dead dong. Kok kocak sih? Mentang-mentang ada Hara Tetsuo gambar di set ini, mereka boleh pakai namanya kayak gitu ya. Boon of Boseiju, Befriending the Moth, The Reality Chip, masih rare ya. Legendary Artifact Creature, dan Scrapyard Steelbreaker. Pack kelima. Mecha Samurai, sesuai tema lah ya, memang sesuai tema. Kita ada Plains, Dokuchi Shadow Walker, terus Sky Blast Samurai, Kami of Industry, Kaito's Pursuit. Ini ada Story Spotlight juga. Story Spotlight itu artinya kartu yang menggambarkan salah satu cerita di Magic ya. Ini kayaknya si Kaito lagi ngejar salah satu Planeswalker jahat namanya Tezzeret. Tezzeret ini terkenal dia suka mencuri ya teman-teman ya. Dia dari dulu tuh selalu mencuri artefak-artefak yang benar-benar artefak legendary gitu yang ada di dunia Magic the Gathering. Si Tezzeret ini kerjaannya adalah keliling setiap place buat curi-curiin artefak-artefak legendary ini. Nah mungkin di sini dia lagi datang ke Kamigawa, habis itu dia mau mencuri artefak yang ada di Kamigawa nih. Cuma belum tentu, kita nggak tahu si Tezzeret lagi plotting apa kali ini. Dan si Kaito lagi berusaha mengejar dan mau nangkap ya. Kaito knew every rooftop in the city and closed in quickly with his quarry. But he knew nothing of the planar breach until it was already too late. Ah, masih bahas tentang planar breach ya. Ini cerita The War of the Spark sebenarnya. Ya aku suka sih, aku lumayan suka cerita. Oh, we pulled the Tezzeret, Betrayer of Flash. Ini dia si orang jahat yang tadi ku bilang. Tezzeret ini legendary planeswalker ya. Dia mythic, dia pencuri. Kita juga dapat foil uncommon Sky Blasted Samurai, sangat Jepang gambarnya, dan Wall of Blood, kartu The List. Cuma yang aku paling pengen di sini adalah Hara Tetsuo ya, dan ada satu kartu lagi yang benar-benar waifu banget dan harganya lumayan ya, yaitu si cover booster ini. Ini namanya The Wandering Emperor. Dia adalah teman masa kecilnya si Kaito. Dan di sini ada versi yang waifu banget. Yang mudah-mudahan nggak bisa dapat lah ya. Aku nggak ngomong versi showcase-nya itu waifu banget. Blossoming Sands atau dapat ininya juga aku udah seneng deh. Dapat Sunblade Samurai. Waifu. Kamen padahal ya. Dramatis Puppet, Bear of Memory, Aki Ember Keeper. Ember, Malicious Recruitmander, Behold the Unspeakable, dan The Reality Chip. Wow, rare. Oh, gamenya keren ya. ini juga showcase border. Kalian bisa lihat temanya kayak apa, mon-mon gerbang gitu ya, gerbang Jepang tapi ada vibes neonnya gitu, keren banget. Kepesan kemana ini? Rare. Oh, dan kita dapat mythic Atsushi the Blazing Sky. Ini salah satu legendary dragon di Kamigawa. Dan kita dapat yang merahnya ya. Ada beberapa naga di sini. Yo, to mythic back to back. Nice. Dapat foil dan secret layer. Lanjut. Holy smokes. We pulled a foil land. Foil ukiyo-e. Wah, nice. Nice. Ini a very cool land buat dikoleksi, dan apalagi kalau kita dapat foil, value-nya sangat bagus. Yo, holy smokes. Ini boleh sih, ini boleh taruh belakang ya, sesuatu yang GG itu. Kita dapat Moon Circuit Hacker, Aki Warpain, Kindled Fury, Ambitious Assault, Replicant Specialist. Oh, ada kartu Izzard juga. Enthusiastic Mechanaut, Okiba Reconnerate, rare Myojin of Roaring Blades, dan Kotori Pilot Prodigy. Ini mythic, tapi mythic dari ini ya, dari mana namanya, Commander Deck. Oh, ini mythic Commander Deck ya. Dan kita dapat Invoke Justice, rare, dan When We Were Young, uncommon, Story Spotlight. Nah, ini dia tadi Kuri bilang ceritanya When We Were Young. Ini si The Wanderer sama Kaito waktu masih kecil ya. Kaito, her closest childhood friend, she had to suffer him calling her your emperoress for much of their shared youth. Ini kayaknya si Wandering Emperor ini benar-benar emperor deh. Jadi dia terus apa ya? Dia kayak petinggi di Kamigawa sekarang ya. Belum 10 loh. Berasa perjalanannya udah ini, tapi udah seru banget ya. Kita akan lanjut. Kita ada si samurai, om-om samurai. Lucu mukanya. Mountain, Sunblade Samurai waifu, Dokuchi waifu, Aki Ember, Aki Warpaint, Kindled Fury, Bronze Plate Boar, Leech Gauntlet. Ini bau-bau senjata-senjatanya sih ini nih, Tezzeret. Befriending the Moth, dan Myojin of Towering Might. Kayak Myojinnya ada beberapa di sini ya, setauku. Terus kita dapat rare lagi, Scrap Welder, dan Malicious Malfunction foil. Kita lanjut. Wah, ini seru banget sih. Seru banget. Kartu-kartu Kamigawa Neon Dynasty ini benar-benar apa ya, sangat-sangat cocok sama style kita. Menarik. Kawaii. March of Burgeoning Life. Serem gambarnya sumpah. Foil Land, Ire of the Ancient Fang. Uncommon ya? Oh, common. Ini uncommon, Nezumi Prowler. Ire of Ancient Fang yang biasa. Nah, ini kalau kalian mau lihat bedanya yang biasa sama yang showcase border. Aduh, tanganku tremor. Shrine Steward, Twisted Embrace, Kami of Terrible Secret, Selfless Samurai, Imperial Recovery Unit, Modern Age, Shigeki Jukai Visionary, rare dan foil ya, Ancestral Katana. Ininya keren. Ini aku nggak akan unboxing semua produknya di sini kan, kebanyakan teman-teman aku unboxing set booster sama satu collector booster aja ya. Wow, ini dia, this is what we are looking for. The Wanderer ini biasanya nggak boleh kasih lihat mukanya teman-teman, tapi di seri kali ini dia kasih lihat mukanya. And she's so pretty. Terus ini restamnya lagi. Holy smokes! Ini ya, ini kalau kita dapat kartu yang biasanya ya. Ini harganya GG sih. The Wandering Emperor, Hisashi Momose yang gambar. Gila. Dan kita dapat Ukiyo Island juga di sini. Land Island ya. Gila. Such a good pack asal captain. Semoga kita dapat sesuatu yang GG lagi di belakang ya. Ini baru kartu depannya aja aku udah seneng banget. Kalau bisa dapat sesuatu yang GG lagi di belakang aku kopi lagi deh. Ryu Storm's Age. Lion Sash Foil Red. Oke, nice. Dan what is the list? Kok masih ada satu lagi? Oh, keangkat tadi. Bisa berapa pack nih? Oh, mau buka 15-an aja di sini. Oh, kita baru buka 10 pack. Berarti kita bisa 5 pack lagi ya. 7 deh ya. Tapi durasinya udah lama nih. 5 apa 7? Yo, we pulled another forest. Foil forest. Wah, GG cuy. For your information teman-teman, aku land paling suka forest juga. Jadi forest itu hijau ya. Kalau aku di Magic the Gathering Arena aku mainnya deck mono green. Itu deck full hijau semua ya, nggak ada campur-campur warna. Dan ya, yeah, I'm so happy to pull the lands ya. Cover Technician Waifu, Ambitious Assault, Glowing Torment, You Are Already Dead, Hotshot Mechanic, Born to Die, Shattered Snake, dan Yoshimaru Ever Faithful. Dogo, lucu banget. Ini mythic cuy. Holy smokes. Kukira kartu. Holy smokes, belakangnya mythic lagi. Hidetsugu Consumes All. Agak ya. Ini Hidetsugu ini juga ada kartu super kerennya. Kalian bisa lihat di sini, nanti aku taruh gambarnya ya. Itu hanya bisa dapat chance dapatnya itu 1% dalam kolektor booster. Gimana cara dapatnya? Kalau kita bisa dapat itu $1,000 cuy. Oh, dan kita dapat mirror box foil rare. Mirror box ini aku tahu harganya lumayan oke juga. Dan kita dapat yang foil ya, nice. A very nice card. Dan Sanguine Sacrament, the list. Oke, kita buka 5 lagi ya, 4 lagi. 6 lagi lah. Gak puas nih. Iya gak sih? Terlalu keren ini set, sumpah. Hidetsugu, nah ini Hidetsugu Devours All. Ini yang kita cari ya, yang nanti dari kolektor booster ya. Terus kita dapat Basic Land Forest lagi, Ukiyo-e, Imperial Subduer, Rise Infiltrator, Short Circuit, Viganja Expect Sampler, Dragonfly Suit, Assassin's Ink, Runaway Trashbot, Okiba Regenerate, kayak gangster-gangster gitu, March of Reckless Joy, dan Dotsai Territory Uncommon Coin. Hut! Mountain! Ukiyo-e Mountain super bagus! Gila sih ini bagus banget sumpah. Yo, holy. Careless Samurai, Iganjo Exemplar, Kapatek Wrecker, oh, ini semua ya, Coiling Stalker, Searchlight Companion, Simian Sling, Uprising Vanity, Rabbit Battery, Michiko's Reign of Truth, dan Kyodai, Soul of Kamigawa, Legendary Creature, Dragon Spirit ya, dan Shattered States Era, foil biasa. 3 lagi ya. 3 lagi. Kita dapat mountain yang tadi dan waifu siapa nih? Unquenchable Fury. Oh, Livia Prima. Ini Kak Livia yang gambar teman-teman. Livia Prima ini ilustrator Magic the Gathering asal Indonesia ya. Jadi ya ada beberapa ilustrator yang dari Indonesia gambar kartu-kartu Magic the Gathering. Salah satunya Kak Livia ini nih. Ih, keren banget. Wah, aku pengen banget nih ketemu. Kalau someday ketemu aku harus minta sign ya. Keren banget sumpah. The Mountain Ukiyo-e, Nezumi Blade Blesser, Futurist of Pralala, Seven Tail Mentor, Jukai Preservative, Master's Rebuke, Fang of Shigeki, Asari Captain, Tempered in Solitude, Long Reach of Night, Invoke the Winds, dan Network Disruptor. Ini card-cardnya super keren sih. Ayo, 3 pack lagi. And we're gonna go to the collector booster. Kalian bakal suka banget kolektor booster lah. Keren banget sumpah itu. Dapat Swamp, KOE lagi, Mountain Forest, Moon Snare Specialist, Thundersteel Colossus Suit Up, Kitsune Ace, Future Sentinel, Discover the Impossible, Go Shintai of Lost Wisdom, Go Shintai of Hidden Cruelty, The Life of Toshiro Umezawa, dan Fable of the Mirror Breaker, sama foil Kami of Terrible Secret. Pack terakhir teman-teman untuk set booster, habis itu kita ke collector booster ya satu. Sisa collector boosternya aku bakal buka di Instagram dan TikTok, so make sure kalian cek juga. Oke. Okay. Forest nih, forest biasa ya, bukan yang ukiyo ya. Terus ada Rock Highland, Dokuchi Silencer lagi, sering banget muncul dia. Seven Tail Mentor, Guardian of Uboro, Crackling Emergence, Terminus Emergence, Fate into Antiquity, Kawashi Guideboat, Walking Skyscraper, Modern Age, Invoke the Ancients, keren banget ya, dan Tamiyo Safekeeping. Waduh, sayang sekali teman-teman kita belum dapat mythic dari set booster borderless ya, maksudnya kita belum dapat borderless dari set booster, tapi tenang aja nanti akan kubuka buat di konten-konten lain juga. Jadi ya sekarang kita masuk ke kolektor booster ya, kalian akan melihat perbedaan kolektor booster dan juga set booster. Aku rapi-rapi sedikit dulu. Oke, sekarang kita bakal buka kolektor booster ya. Kalau tadi set booster ini isinya 12 kartu, kalau kolektor booster isinya 15 kartu. Terus kalian bisa lihat dari packnya aja udah beda ya foilnya ya, keren banget. Oh ini includes 9 to 10 traditional foil card, may contain this card, ada kode-kodenya. Includes a combination of 5 cards rarity that or higher, 2 MT7 common, 2 MT7 common, dan 1 land card. Neon ink foil card in kurang dari 1% of booster. Yes, jadi ada neon ink ya, neon ink itu yang kita pengen dapetin teman-teman. Cuma ada satu jenis kartu, cuma dia ada 3 warna neon ya, ada yang biru, ada yang hijau, sama ada yang merah, dan merah itu yang paling langka, paling valuable. Jadi langsung aja kita buka kolektor booster Kamigawa Neon Dynasty. Ini keren banget sumpah. Kalau kita bisa dapat, aku nggak ngerti lagi sih, what are the chances ya. Dia nggak ada sobekan sampingnya teman-teman, kalau kolektor booster agak lebih sulit bukanya. Yo, look at this, langsung foil ya. Aki Ember Keeper, yang ini foil common biasa. Terus kita ada Mnemonic Sphere, common, foil lagi common. Assassin's Ink, uncommon foil. Secluded Courtyard, uncommon foil. Behold the Unspeakable, uncommon foil lagi. Dan kita pasti dapat satu land ukiyo-e foil ya, kita disini dapat Plains. Wah, keren banget. Aku taruh samping dulu supaya kalian nggak spoiler. Kita sleeve-in ini dulu ya, harusnya, karena land-land ini sangat berharga teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Terus kita dapat showcase tapi nggak foil ya ini ya, common Sunblade Samurai. Terus ini ada yang foil uncommon ya, Selfless Samurai foil, tapi ini masih foil tradisional karena ada foil beda lagi namanya foil edge. Mana ya, apa ini foil edge? Agak susah nih bedain ya, foil edge sama foil biasa. Silver Fur Master, Coiling Stalker, dan Rare Scrap Welder, Rare foil ya. Dapat Rare biasa, Release to Memory. Nah ini kartu eksklusif dari kolektor booster juga, jadi gambarnya itu melebar ke samping ya. Namanya Extended Art. Extended Art ini kalian cuma bisa dapat dari kolektor booster. Release to Memory, dan holy smoke, we got it! Triple Kaito Shizuki yang borderless, digambar nama Hara Tetsuo, my wabo shinteiru. Nani? Yo, ini keren banget sumpah. Yo, holy smokes, borderless Kaito Shizuki dari yo, kolektor booster. Holy smokes. Nah, ini belum selesai btw teman-teman, ini masih belum selesai. Nah, masih ada rare di sini, rare showcase ya, Kotose the Silent Spider. Dan di belakang kita ada Kotose Silent Spider yang extended foil. Yo, ini showcase, ini extended foil. Holy. Tokennya aja foil cuy. Oh, holy smokes. Yo, ini sih Wah, kita menutup unboxing ini dengan sangat indah ya. Dan sekali lagi, thank you so much Magic the Gathering, Wizards of the Coast yang udah ngirimin sekian banyak produk Magic the Gathering Kamigawa Neon Dynasty ini. I really enjoy it. Aku benar-benar suka tema-tema Jepang kayak gini ya. Salah satu kartu favoritku di sini adalah Land Ukiyo-nya, dan kemungkinan aku koleksi. Aku suka banget kartu-kartunya. Wah, gila sih. Kalian udah bisa order kartu-kartu ini di local game store kalian. Kalian bisa beli set booster, collector booster, kayak yang tadi aku beli juga. Ada ini namanya commander deck yang di belakang. Ada juga bundle ya. Bundle itu udah siap, ada dadu segala macam sama storage juga di dalamnya. Kalau aku personally paling rekomen kalian buat beli set booster, karena set booster itu yang harganya paling cocok lah ya, paling sesuai. Kalau misalnya kalian mau yang lebih high end, yang benar-benar pokoknya gue pengen koleksi, gue nggak gitu peduli sama harga, kalian should go for the collector booster, karena seperti yang kalian lihat tadi isinya luar biasa, dan kalian ada chance untuk dapetin kartu $1.000 itu ya, si Hidetsugu itu. Jadi ya, sekian dulu untuk unboxing kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video baru. Thank you semuanya yang udah nonton. Hyper Potatoes signing out. Mai wa mou shindeiru. Nani?